Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardhin was samawati al-ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyyul mustofa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duya, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyib lana min amrina rashada. Wa ba'du, sa'adat al-fadil wa ashab al-fadail, ulama'an al-kurama' wa masyayikhan al-a'izzah, wa bimuqaddimah murabbiyat hadha ma'had panjimanipun ibunya yang ada kamiyah usia peserta segenap kepengasuhan pesantren Al-Mas'udi yang dimuliakan Allah, para alim, para bapak kiai, masyayikh dan asatidz yang sama-sama wajib kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, bapak wakapolsek, dan para anggota yang berkesempatan hadir, bapak kepala desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, segenap kepengurusan pesantren, majelis asatid asatidah yang saya hormati, anak-anakku sekalian, seluruh santri pesantren Al-Mas'udi yang saya cintai, yang saya banggakan, sahabat-sahabat banser, khadirin khadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah, terutama sekali para sesepuh yang harus saya dahulukan karena sepuh itu artinya asepnya ampuh. Sepuh juga berarti bisa disesep dan bisa dipuh, sehingga sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Ya, meskipun namanya mati itu enggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi, mungkin yang sepuh duluan saya belakangan, mungkin enggak, mungkin apa enggak, mungkin, atau sebaliknya saya belakangan yang sepuh duluan. Yang jelas kematian bahkan bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga,
kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Mati bisa tiba-tiba tak terduga, seperti orang yang mati kecelakaan, itu kan tiba-tiba tak terduga. Jemaah sekalian, baru-baru ini ya Allah, teman saya sendiri dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, dia lagi nelpon, asik-asiknya dia telpon, telpon belum selesai, mati, pulsanya habis. Jadi mati mendadak karena pulsanya habis. Kaget lah, mati, ternyata pulsa nentek. Jadi mati itu bisa tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, mancing sambil merokok. Dia lagi nikmat-nikmatnya menghisap rokok, rokok dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Memang kematian itu adalah a mysterious problem. Orang ngerti ya wis. Tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Enggak. Yang ditentukan oleh takut dan berani itu anak sunat. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Tapi kalau mati enggak, kadang-kadang yang berani maju perang, enggak mati-mati. Malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Yang takut sembunyi ngungsi kebom, mati duluan. Dan orang mati itu enggak harus sakit dulu. Asbab kematian itu banyak sekali. Salah satunya sakit. Tapi orang mati kan enggak harus sakit dulu, betul? Betul? Kebanyakan masyarakat kita itu kalau mendengar ada berita kabar kematian, pertanyaannya hampir sama. Loro apa? Seakan-akan orang mati itu harus sakit dulu, padahal enggak. Orang kelihatannya sehat, seger, mati dadak. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonten. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah, kok ada yang enggak memperhatikan, ngomong sendiri-sendiri, mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Diberi sakit agar mau mendekat kepada Allah. Diberi sakit, kersane purun nyedak dateng Gusti Allah. Terbukti jamaah sekalian, banyak orang itu ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nuwakal, ono tung do endi ae berangkat, elektron do endi berangkat, dangdutan do endi berangkat, jaranan do endi berangkat. Begitu sakit malah rajin nang masjid. Jadi sapa masjid iku ngenteni gering. Ono wong model ngene iku ono, iki ketoke wong ya teko. Pokoke wong e lungguh kursi ijo. Wong e ya melu guyu yo an. Jadi banyak orang itu ibadahnya lebih bagus ketika sakit daripada ketika sehat. Sehat itu nakal, ketemu koncoy, ketemu sedulur, ketemu tonggo, tidak mau ngucap salam, tidak mau saling mendoakan, tidak mau nyopo sing apik, malah mesuh. Menengo. Pura-pura tidak kerungune lho sampean. Ya wes wae dikongkon baleni. Nuwakal, begitu sakit lesannya langsung banyak berzikir, nyebut gak mari-mari. Allah. Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah. Dia menjadi baik. Dalam sejarah kita tahu Raja Fir'aun laknatullah alaih. Sapa alaihi salam. Dirungokno ta. Ibu-ibu tolong didengar kata-katanya, jangan terpesona memandang wajahnya.
Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya enggak pernah sakit sama sekali. Makanya terus sombong, dia mengklaim dan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dalam Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, yang aku jadi Tuhan karena enggak pernah sakit. Maka ketika kita diberi sakit itu tanda kalau kita disayang sama Allah, kita ditegur sama Allah. Kenapa sakit? Kamu makannya amburadul, sembuh barang dimplok. Awas perhatian, kamu olahraganya kurang, makanya sakit. Kamu ibadahnya kurang, makanya dijewer sama Allah, biar kamu ingat sama Allah. Allah kangen sama kamu. Allah kangen, kepingin diagungkan asmanya, kepingin disebut namanya. Oh ini mulai kata kayak gering, gak kira gelem nyebut jenengku. Ngono jare Gusti Allah. Berikutnya, sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Manusia diberi sakit, kalau hatinya ikhlas, sabar, nerimo, maka dosa-dosanya dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk sayangnya Allah ke kita, bentuk cintanya Allah ke masyarakat Simbaringin. Allah ingin menghapus semua dosa masyarakat Simbaringin agar semua bisa masuk surga. Kan syaratnya masuk surga itu harus bersih dari dosa. Maka Allah ingin menghapus dosa warga masyarakat Simbaringin dengan cara yang mudah, gawe cara sing gampang. Karena ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi sulit, berat, repot. Oh ya, wong Simbaringin agak sih gak kuat. Apa iku carane? Haji. Ibadah haji itu kalau mabrur, semua dosa-dosanya diampuni Allah dan dijamin surga. Allah ngerti. Potongane wong Simbaringin iki gak gablek duit. Kalau untuk menghapus dosa harus pakai haji, yang kuat cuman berapa? Padahal Allah ingin banget, tangking kepinginnya ingin bingit. Banget itu belum seberapa, bingit. Menghapus dosa-dosane wong Simbaringin, gawe cara sing gampang wis tak kei gering ae. Dikei loro apa natine ikhlas, sabar nrimo dosane dilebur Gusti. Makanya lek dikei ujian sakit harus ikhlas, sabar nrimo mergo kabeh wis ditakdirno Gusti. Kabeh wis dadi ketetapan dan keputusane Gusti. Kudu sabar, kudu nerima, seperti penggalan bait syair, sabar narimo najan. Yang banter semangat, iki kan syair andalane wong Mojokerto. Yo bareng, sabar narimo najan pas-pasan. Kabeh tinakdir pangeran, kabeh tinakdir pangeran. Yuk sambung sholawat ya Rasulullah, kuabeh muka-muka oleh syafaat ya Rasulullah. عشاني ودرجي عطفك يا دي ala Muhammad. Penggalan bait dari syair ini kalau kita jadikan prinsip hidup, pedoman hidup, insya Allah tentrem uripe. Sabar narimo najan semangat, urusan opo ae pokok sabar narimo najan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan lek belanjani bapak pas-pasan banterono lek nyaut.
Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan duwite bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Demikian pula bapak-bapak kudu sabar narimo senajan masakane ibu. Bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Saya doakan anak-anakku yang cantik-cantik. Makasih kembali. Mudah-mudahan kalian solihahnya kayak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalian kelak akan dikumpulkan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan kalian mampu memberikan mahkota syurga kepada orang tua kalian. Amin. Aman kepingin lah. Anakmu hafal Quran. Proses. Doa itu penting. Ad-du'a silahul mu'min. Karena malam ini acaranya kan doa. Dalam rangka peringatan haul yang subhanallah. Allahu yarham. Al-maghfirlah Kiai Haji Mas'ud Harun. Dihormat haulnya yang hadir jamaah sekian banyaknya. Subhanallah. Sampean menelek mati kira-kira sing nekani sampean ono pirang gledekan. Orang itu kalau alim hakikatnya enggak mati tapi hidup selamanya. Jasadnya boleh terkubur tanah tapi hakikatnya masih tetap hidup. Wali ane sampean. Ketoke urip tapi asline wis buktine lek anjene sama nurip ketika ada panggilan Allah. Ash-shalatu khairum minan naum. Nah, kok malah kelon kon. Iku urip ta mati? Apane sing urip? Doa itu senjatane wong mukmin. Namanya senjata seperti pedang, kayak lading itu meskipun bahannya bagus, spesial tapi lek gak diramut, gak tahu digawe, suwe-suwe kedol. Bahkan lama-lama berkarat. Teyengen. Betul? Donga yo ngono. Masih donga iku spesial ijazahe wali. Sip dongane, TOP top jos gandos kotos-kotos nganti mbledos. Tapi adik gak diramut, gak tahu digaen donga, ketul. Teyengen. Senjata gak tahu digawe. Teyengen termasuk senjatamu barang iku. Tapi menengo. Ibarat pedang meskipun bahannya besi biasa enggak tajam tapi kalau dirawat sering disah sering digawe metu landepe. Donga biasa enggak spesial enggak istimewa tapi istiqomah digawe mandi makanya al istiqamatu khairun min alfi karamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, addu'a mukhul ibadah. Doa itu sungsume ibadah. Saripatine ibadah, inti sari ibadah itu adalah doa. Maka asal jenengan berdoa, itu udah dapat pahala. Diijabah apa enggak diijabah sama Allah, dikabulkan apa enggak dikabulkan doanya sama Allah, dituruti enggak dituruti, iku wis oleh ganjaran, soalnya wis ngelakoni perintahe Gusti Allah, wis ngelakoni ibadah. Dan Allah udah janji,
Qala rabbukum ud'uni.